boleh dipegang. Joshua, oke, Joshua disiapin maju sedikit. Oke, silakan Joshua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi coach. Hai semua, perkenalkan nama saya Joshua. Hai Joshua. Tadi pagi saya ke pasar dengan membawa sampah. Tong sampah itu berbentuk unik seperti telinga. Walaupun bentuknya aneh seperti telinga, tapi bisa muat banyak barang seperti palung gigi, kompor gas untuk masak rambut yang diikat dengan jahit khusus dengkul. Oh iya, saya lupa memakai sendal. Padahal sendal saya mirip sendal saya lucu loh. Bagus ya. Saya juga lupa membawa dompet saya yang bermerek Rot. Dompet tersebut ada cabai sebesar dada. Wanginya seperti kecap manis yang ada di alis. Di pasar saya juga membawa, saya membeli masako untuk pipi. Tidak lupa untuk wajan untuk masakan yang diikat dengan tali rafia tebal leher. Saya juga membeli rambutan yang mirip lidah. Di pasar, saya juga bertemu dengan teman saya yang memakai dress seperti tangan. Dia juga membeli kaos kaki untuk jahit. Semua tiga kamu ingat semua ya, ada 20 macam. Lalu dia membeli keset untuk melap bibir. Terima kasih sudah mendengarkan sekian dari saya. Wah, Joshua hebat ya, kerja excellent. Kalau pun agak terkejut nanti bisa mengingat semuanya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, silakan Joshua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi coach. Hari ini. Bapak. Nama saya Joshua. Hai Joshua. Tadi pagi saya ke pasar dengan membawa sampah. Dia sakit ya. Tong sampah itu berbentuk unik seperti telinga. Walaupun bentuknya aneh seperti telinga, tapi bisa muat banyak barang seperti palung gigi. Kompor gas untuk masak rambut yang diikat dengan jahit khusus dengkul. Oh iya, saya lupa memakai sendal. Padahal sendal saya mirip sendal saya lucu loh. Saya juga lupa membawa dompet saya yang bermerek Rot. Dompet tersebut ada cabai sebesar dada. Wow. Wanginya seperti kecap manis yang ada di alis. Di pasar saya juga membawa, saya membeli masako untuk pipi. Wajan untuk masakan lembab yang diikat dengan tali rafia tebal leher. Saya juga membeli rambutan yang mirip lidah.
Di pasar, saya juga bertemu dengan teman saya yang memakai dress seperti tangan. Dia juga membeli kaos kaki yang kaos kaki untuk dahi. Dan keset. Dan keset. Ayo. Keset. Keset, keset. Lalu dia membeli keset untuk lap bibir. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya.